Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Selanjutnya kita akan melanjutkan al-mas'alah rabi'ah tasawal amrain. La. Bukan tasawal amrain. Tasawal amran, ya. Masalah keempat, al-mas'alah rabi'ah tasawal amran yajuzu al-raf'u. Tayyib, yajuzu al-raf'u wan nasbu. Boleh rafa', boleh nasab. Berarti nanti yang terakhir lebih rajih rafa'. Kalau tadi di depan lebih rajih nasab. وإن تال المعطوف فعلا مخبرا به أن اسم فعطيفا مخيرا أي مخيرا بين الرفع والنصب وإن تال المعطوف فعلا مخبرا به أن اسم فعطيفا مخيرا baca 1 2 3 وإن تال المعطوف فعلا مخبرا به أن wa intala dan jikalau terletak apa al-ma'tufu kata yang diatafkan fi'lan pada fi'il mukhbaran yang menjadi khobar. Jadi fi'ilnya menjadi khobar berupa jumlah. Menjadi khobar bihi an ismin. Ya, mukhbaran yang dijadikan khobar bihi dengannya fi'il an ismin dari isim. Fa'antifanna maka atafkanlah siapa kamu mukhayyara hale memilih siapa kamu. Memilih baina mengatafkan atau mengistighalkan kata apa namanya isim tersebut. Tayyib. Jadi contohnya apa? Zaidun ja'a wa Muhammadun akramtuhu. Boleh antum atafkan, boleh juga antum rafa'kan, nasabkan. Zaidun ja'a wa Muhammadan akramtuhu. Kalau diatafkan berarti apa? Atful jumlah ala jumlah. Tapi kalau antum apa namanya dibaca nasab, maka apa? Maka dia menjadi jumlah apa namanya? Jumlah mustaqillah. Berarti jumlah baru dia, bukan ataf. Nah, bukan a atau wa Muhammadan akramtuhu. Wa in tala al-ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyara. Hadhihi hiya al-mas'ala ar-rabi'a allati yajusu fiha ay yajusu fi raf'i al-ismi wa nasbihi. Ini adalah masalah keempat yang mana boleh rafa', boleh nasab. Boleh rafa', boleh nasab. Wadhalika idza jaa al-ismu, ketika datang apa al-ismu isim al-mashghulu anhu, ya, ba'da al-fi'l, setelah fi'il. Yang mana fi'il ini yakunu khabaran an ismin muqaddamin qabla al-fi'l. Yang mana fi'il ini menjadi apa? Khabar daripada isim sebelumnya. Contohnya Zaidun ja'a wa Muhammadun akramtuhu. Boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Kalau ini berarti apa? Setelah ataf, mana huruf atafnya? Wa, mana fi'ilnya? Ja'a. Ja'a ini menjadi khobar daripada Zaid. Maka fa'atifanna mukhayyara. Fa'atifanna. Ya mukhayyara halim memilih siapa kamu? Baik memilih menasabkan lafaz Muhammad sebagai apa? Sebagai apa? Istighal atau merafakkan Muhammad diatafkan kepada apa? Kepada Zaid. Fakalimatu tapi tadi yang kalau fasil yang di awal kalau ataf kepada yang ghairu fasil maka dia yang rajih apa? Nasab tadi. Hadara Zaidun wa Aliyan akramtuhu. Fakalimatu Muhammad ismun masbuqun bi'atif. Isim yang didahului dengan huruf a ataf. Mana huruf atafnya? Wawu.
فكلمه محمد زيد جاء ومحمد اكرمته فكلمه محمد اسم مسبوق بعاطف وهو الواو وهو الاسم بعد فعل جاء وهذا الفعل يكون خبرا عن المبتدا يعني كتا زيد فيجوز ان يكون الاسم محمد امران توهل الاول الرفع كنف رفع مراعاه لصدر الجمله dibaca rafa karena apa muraah itu adalah sadrul jumlah ala annaha mubtada ala annahu mubtadaun wa ma ba'daha khabarun berarti apa wa hadha min babi athfil jumlah ala jumlah ya zaidun jaa wa muhammadun akramtu dua jumlah kalau athaf maka apa athful jumlah ala jumlah muraatun li sadril jumlah baik ويكون إعراب زيد مبتدأ مرفوع جاء جملة فعلية في محل الرفع خبر المبتدأ الواو حرف العطف مبني على الفتح محمد مبتدأ مرفوع أكرمته جملة فعلية في محل الرفع خبر المبتدأ لا tetap dia ustaz dibaca rafa apa namanya dikasih dhamir ya akramtuhu tetap dikasih dhamir karena kita terangkan tadi bahwa istighol itu fiil yang disebut yang disibukkan dengan apa dhamir atau yang diserupakan dengan dhamir atau mahalna nasab dhamir mahalna sobnya kemudian kata yang jatuh sebelumnya isim yang mengistighali fiil tersebut boleh rafa boleh nasab terjadi rafa terjadi nasab atau sama tapi tetap dikasih kata akramtuhu hunya dikasih ha kadang-kadang enggak dikasih ha maka apa enggak boleh hu tapi apa akram Muhammadan akram tu menjadi maf'ul oke tapi kalau ada haknya maka menjadi apa ya dia istighal annas mura'atu li ajzil jumlah untuk apa mura'ah mana mura'ah untuk menjaga memperhatikan ajzil jumlah mana ajzil jumlah lemahnya namanya jumlah Sayyidil mana? Oh, bukannya kemarin di sana ya kamu? Oh, inilah gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Di depannya enggak kelihatan. Soalnya saya biasanya lihat kamu di kalau enggak di sana. Baik. Jadi orang tuh kalau udah kadung tiap hari melakukan jelek, dia melakukan baik lo enggak? Orang udah apa? Ya kan? Jelek dia pada di belakang. Kali-kali di depan enggak kelihatan kita. Enggak kelihatan baiknya. Ya karena orang tuh melihat kejelekan orang tuh lebih dominan daripada melihat kebaikan. Betul? Ada orang itu bertahun-tahun melakukan apa? Kebaikan, tapi suatu saat baru terbukti dia melakukan satu nah dosa menjadi jelek semuanya. Betul? Ya, maka dalam pikiranku sudah tergambar bahwa Sayyidil itu kalau enggak di sana. Baik. Li'ajzil jumlah 'ala annaha maf'ulun bihi li fa'lin mahdhufin yufassiruhu al-fi'lu al-madhkur. Ya, yang ditafsiri oleh fi'il yang setelahnya wa yakunu min ba'dhi jumlah 'athfi jumlatil fi'liyah 'ala al-jumlah al-fi'liyah. Maka i'rabnya Zaidun mubtada'un titik kemudian apa ja'a khabar dan ja'a itu fi'il wa Zaidan akramtu sebenar Zaidun ja'a ja'a jumlah apa fi'liyah wa Zaidan akramtu kalau Zaidan akramtu maka Zaidan akramtu itu juga jumlah fi'liyah diatafkan kepada jumlah fi'liyah yaitu ja'a nah kalau depan tidak dia diatafkan kepada Zaidun Ja'a. Kalau Zaidun Ja'a jumlah is. Nah kalau ini diatafkan kepada jumlah fi'liyahnya saja. Yaitu Ja'anya saja. Zaid enggak dimasukkan. Kurang ajar kan? Mana ini satu rangkaian? Ayo coba. Kalau Zaid ngambek. Ja'a jadi jumlah fi'liyah. Tiba-tiba Ja'a wa akramtu Zaidan. Wa Zaidan akramtu. Enggak ada jumlah kayak gitu. Nah enggak benar. Maka harus pilih yang pertama. Ya, ini seenaknya sendiri kan? Itu filosofinya. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhamm
Adhamma jaa jumlatun fi'liyatun fi mahallir raf'i khabarul mubtada. Al-waw harful athfi mabniyun 'alal fath Muhammadan al-maf'ulu bihi li fi'lin mahdhubin yufassiruhu al-fi'lu ba'dahu. Akramtuhu al-fi'lu wal-fa'il al-mashghul bi dhamir nasbin wa huwa al-haa. Tayyib. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, ada. Makan dulu. Baru kita lanjut. Al-mas'ala al-khamisa, masalah yang kelima, yaitu apa? Tarjihul ar-rafa' ala nasab. Lebih baik rafa' daripada nasab. Warraf'a warraf'u fi ghairi alladhi marra rajah. Fama ubihaf'al wada' ma lam yubah. Warraf'u fi ghairi alladhi marra rajah. Fima ubihaf'al wada' ma lam yubah. Warrafu adapun rafa fi ghairi alladhi marra. Apa artinya fi ghairi alladhi marra? Selain apa yang disebutkan di atas, tidak didahului oleh in, tidak didahului oleh nafi, tidak didahului opa, sesuatu yang dikhususkan pada isim dan fi'il, maka apa? Rafa itu lebih rajih, lebih kuat. Fama ubiha, maka adapun apa-apa ubiha yang dibolehkan, if'al, lakukan. Boleh kok, boleh rafa. Wada' dan apa, tinggalkan malam nyubah, apa yang tidak boleh. Ya. Tapi boleh juga nasab, boleh antum katakan Zaidun akramtuhu, rafa' lebih rajih. Daripada antum katakan Zaidan akramtuhu. Kenapa kok anda nasabkan? Oh, karena enggak ada yang mewajibkan atau merajihkan untuk menasabkan, tapi tetap boleh nasab. If'al wada', lakukan. Wada', ya tinggalkan juga enggak apa-apa. Malam nyubah, ya, selagi tidak ada yang membolehkan. Dah. Hadhihi al-mas'alah al-khamisah. Ini adalah masalah kelima. Wa hiya tarjihur raf'i 'ala an-nasbi. Tarjihur raf'i 'ala an-nasbi. Merajihkan yang rafa' atas nasab. Baik. Kenapa Asyari? Tidak apa-apa. Tidak? Jadi boleh Zaidun akramtuhu. Boleh Zaidan akram. Boleh Zaidun akramtuhu. Boleh juga Zaidan akram. Boleh. Fafi hadhal misal yurajjah al-raf' ala al-nasr libtida' li'annahu la yujadu ma yujibu an-nasb wala ma yurajjihu kama fil amsilati as-sabiqa wa minhu qawlu ta'ala jannatu 'adnin yadkhulunahu
Quri'at jannat bi kasri ta'i ala annaha al-maf'ul bihi al-muqaddam. Ada yang mengatakan bu, ada yang ada yang membaca dengan kasrah. Tapi kalau tag Al-Qur'an pakai dhom, jannatu adnin, jannatun, jannatun 'inda yadkhuluna. Oke. Okay. Dah. Apa? Taruh sini, bawah sini. Dah, kelas. Oke. Sekarang tadi kan di awal dikatakan bahwa apa? Bahwa fi'il yang diistighalkan itu wajib ada dhamir nasab atau mahal nasab yang menggantikan dhamir. Wa fasli mashhulin bi harfi jalli au idha au bi idhafatin ka waslin yajri. وفصل مجهول بفاه بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. Baca sama-sama. وفصل مجهول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. وفصل مجهول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. Kama taqaddama fil ahwal al-khams yajibu an yakuna al-fi'lu mashghulan bi dhamir nasb aw mahalli wa mahalluhu qad yakun bi harfil jalli atau juga bil idhafa. Kalau pertama mashghul bi dhamir nasb sebagaimana contoh yang setelahnya sebelumnya Muhammadun akramtuhu, kalau dengan huruf jar Muhammadun sallamtu alaihi. Kalau kedua, ketiga, Muhammadun marartu bi abihi atau marartu bihi. Ya. Mayo. Marartu bi abihi. Mana idhofanya? Mana domainnya? Hi. Di idhofahkan dengan kata bi abihi. Paham? Nah. Boleh rafa Ustaz? Enggak ada rafa di sini karena dia mahalnya nasab. Jadi Muhammadun akramtuhu, Muhammadun sallamtu wa sallaitu alaih. Kemudian apa? Muhammadun marartu bihi. Marartu bi abi. Yes. Taswiyatul fi'li bis sifah al-amila, 'amal al-fi'li fi wujub ittisalihi bid dhamir. Ya, menyamakan fi'il dengan sifat yang beramal seperti amalnya fi'il yang mana dia juga harus apa? Disambung dengan dhamir. Ingat adik-adik, amil itu hanya fi'il. Boleh enggak saya katakan ana adribuka? Boleh? Ana adribu Zaidan, boleh? Tapi boleh juga adribu dijadikan sifat. Ana dharibun Zaidan, boleh? Begitu pula dalam masalah istighol. Zaidan akramtuhu. Boleh? Zaidan darabtuhu. Atau Zaidun darabtuhu. Boleh? Maka boleh juga Zaidan ana daribuhu. Pakai sifat boleh. Ya? Zaidun ana mukrimuhu. Boleh. Jadi boleh sifat, boleh juga fi'il. Wa Zaidun ana qatil. Ya, wa yazidan ana dharibuh. Tayyib wa agung ana ra'aituhu, boleh. Boleh ana nadartuhu, boleh. Wa agung ana ra'ihi atau ana nadhiruhu bihadha. Masyaallah, ini adik. Nama jelek nih kayak gini. Ya, boleh.
Ya, ini sebelum saya terangkan sebelum saya terangkan nadhamnya. Sudah terbayang? Iya, tinggal dinadhamkan ini. Wasawi fi dhal babi wasfan da'amal bil fi'li illan ya kumani an hasal wasawi fi dhal babi wasfan dhal amal bil fi'li illan ya Wamani'un hasal. Tuh dua tiga. Wasawi fi dal babi wasfan da'amal bil fi'li illam yakum mani'un hasal. Wasawi fi dal babi wasfan da'amal lagi wasawi fi dal babi wasfan da'amal bil fi'li illam yakum mani'un hasal wasawi fi dal babi wasfan da'amal bil fi'li illam yakum. Baik. Wasawi mama nasawi. Mama nasawi. Samakan saja. Samakan saja. Fi dzal bab, dalam bab ini wasfan pada isim. Pada isim, pada sifat. Dha amal, yang mempunyai amal, berarti yang mempunyai amal apa? Seperti amalnya fi. Wasawwi dal babi wasfan dal amal padanya ini amal bil fi'li, pada fi'il, bil fi'li dengan fi'il. Disamakan dia boleh diistighalkan dengan dhamir. Maka boleh Anda katakan Zaidun darabtuhu, boleh antum katakan Zaidun ana daribuhu. Zara Zaidun marartu bihi, boleh antum katakan Zaidun ana marrun bihi. Illam yakum mani'un, kalau enggak ada mani'. Mani' itu apa? Penghalang, hasol, yang hasil. Oke. Sabaqa an qulna. Sabaqa telah lewat an qulna. An qulna menjadi apa? Sabaqa qawluna anna lishtighal huwa an yataqaddama ismun wa yata'akharu anhu fi'lun mashghulun bidhamiri nasmin aw mahalli wa yakunu aydan alwasfu mashghulun bidhamiri nasmin aw mahalli ala haddin sawa. Apa artinya ala haddin sawa? Podoa. Boleh antum katakan Muhammad ana ashkuruh. Boleh antum katakan juga Muhammadun ana syakiruhu. Yes, paham kan? Boleh. Boleh saya katakan pada Mas Alfi ashkuruka ya Ustaz, ana syakiruh. Boleh. Ana ashkuruka, ana syakiruka. Oke, wa alikhu
muhasilatun bitabi'i ka'alqatin binafsil ismil waqi'i. Wa'alikhu wa'alikhu hasilatun bitabi'i ka'alqatin binafsil ismil waqi'i. Baik, tadi bahwa istighol itu fiilnya dikasih apa? Wajib dikasih apa? Dhamir. Begitu pula sifat yang diistighali dia juga dikasih dhamir atau oh, mahal dhamir. Lah dhamir ini dinamakan dengan ulqah. Ta'liq ya, dikatakan dengan ulqah. Ta'liq. Begitu pula isim. Tadi isim seperti isim apa atau si sifat dikasih dhamir. Nah, dhamir ini dikatakan ulqah. Alaqah hasannya gitu kan. Disuruh mentakliki dengan dhamir. تقدم أن قلنا أن في الاشتغال لابد أن يكون متصلا بضمير الاسم السابق وهذا الضمير يسمى علقة سبحان علقة وهذه العلقة قد تكون مباشرة بالفعل المشغول بها kadang langsung nyambung ya. Contohnya Zaidan akramtuhu hunya nyambung dengan apa? Fi'ilnya au bihalfi jan Zaidan marartu bihi. Apakah marartu nyambung? Da au bi sifatin lil idafa Zaidun ana syakiruhu. Ya? Wa qad takunu hadhihi al-ulqah an tariq matbu' ajnabi. Ada sesuatu yang lain. Ya? Ingat nyambung apa namanya antara fiil sebelumnya dengan fiil setelahnya berbeda. Kalau saya katakan tadi kan Zaidun akramtuhu, takdirnya apa? Akramtu Zaidan akramtu. Tapi kalau begini, Zaidan akramtuhu ana uhibbuhu. Atau Zaidan akramtu ustadan yuhibbuhu. Yuhibbuhu dengan akram itu beda atau tidak? Beda. Ya. B, ada ajnabi. Ajnabi itu ada orang lain yang masuk di dalam susunan apa? Susunan apa? Ish. Iqal. Wa qad takun hadhihi al-ulqa an tariq matbu' ajnabi. Ay إذا عمل الفعل في أجنبي واتبع هذا الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق حصل العلاقة المطلوبة تقول زيدا أكرمت رجلا يحبه هنا kembali kepada siapa? Hunya kembali kepada siapa? Rajulan tidak kembali kepada Zaid. Mahum? Baik. Akrama amila amalan. Amilanya satu itu. Akrama amila fi rajulan. Jadi rajulan menjadi apa? Maf'ulnya apa? Wa huwa ajnabiyyun an ismil mutaqaddam. Ya. Jadi rajulan dengan Zaid beda atau sama? Woi, beda atau sama?
maka huwa ajnabiyun an ismin al-mutaqaddam. Beda. Tapi kalau dikatakan Zaidan akramtuhu, hunya sama dengan Zaid, betul? Tapi Zaidun akramtu rajulan, fa Zaidan ittaba'a hadzal Zaid, hadzal ajnabi, bi dengan fi'il yuhibbuhu wa huwa mustamilun 'ala dhamiril ha alladhi ya'udu 'ala ismi sabiq wa huwa Zaid, ya, bukan kembali kepada rajul, kembali kepada Zaid. Ya, biar ada penyambung antara Zaid dengan apa? Dhamir alladhi ya'udu 'ala ismi as-sabiq Zaid wa bi hadha al-ha'id hasala al-'alaqa wa at-taqdir. Zaidan akramtu rajulan muhibban lahu. Ya. Takdirnya saya memuliakan seorang laki-laki yang mencintai Zaid. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang bahasa Indonesianya kurang, maka Zaid saya memuliakan laki-laki yang mana dia yang mencintainya. Oh gitu. Maka antum harus bisa baca bahasa Indonesia. Saya kemarin malam baca bukunya Ustadz Zul di kamar dengan Ustadz Aan. Baca terjemah Alfiah. Ini terjemah apa? Ini lucu. Adapun jika maka, adapun jika matakah. Jadi muter, jika maka, adapun maka. Jadi muter, adapun ini. Kemungkinan dia pikirannya ahli nahwu. Oh mubtada adapun itu. Dan jika begini, maka. Jika, ini kok. Berarti ini pinter nahwu, tapi apa? Mengolah kata Indonesianya kurang baik. Jika maka, adapun maka. Adapun maka jika, ketika. Kita itu dalam satu halaman tuh ada 10 saya hitung jika. Adapun. Eh, maka harus juga bisa apa? Baca buku bahasa Indonesia. Maka saya juga punya bahasa Indonesia, buku-buku bahasa Indonesia. Loh. Saya punya buku bahasa Indonesia. Apa ini? Atlas Wali Songo. Pengarangnya baru meninggal. Atlas Wali Songo. Saya pikir-pikir buku kok feminim gini ya, ada ini-ininya. Oh, Nabil yang nempel. Ya cewek kan. Kalau laki-laki enggak peduli. Baik, jadi antum juga harus pintar bahasa Indo. Bisa ahli baca ya, baca buku itu dibaca. Jika apa ketika terjemah kitab tidak jika maka adapun itu Pak, kalau ini terjemah saya memuliakan seseorang yang mencintai Zaid itu dicintai. Ya, Zaid itu dicintai. Tayyib. Nah. Sudah habis. Ini lanjut terus. Ya sudahlah, sudah selesai bab ini sudah. Dilanjut lagi nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Begitu.